Hello Survivor. Pada video kali ini kita akan coba live record buat buka hadiah dari Clay buat Halloween night. Oke, yang pertama kita dapat apa nih? Oh, mage wall, harusnya ini wall biasa ya. Oke, yang kedua kita dapat apa nih? Dapat Jekolempos, lumayan nih, harusnya dari Toadstool ini. Yang ketiga dapat apa? Oh, Trick or Treat chest. Ini kita harusnya dapat skin satu set. Yang terakhir kita dapat Jekolantern ini, yang dari Toadstool juga sih harusnya, yang biasanya bukan tadi yang misteri. Nah, oke, kita buka aja di Trister yang tadi kita dapat Trick or Treat chest-nya. Semoga kita dapat skin yang belum punya ya. Semoga ya, Weber guys. Weber guys. Udah punya sih skin Weber. Maksudnya harusnya yang belum punya semua. Oke, lumayan lah satu set skin Weber. Buat kalian yang mau juga skin, segera loginnya sekarang, karena ini harusnya sekarang aja, hari ini aja sih. Oke guys, kita udah masuk nih ke in game-nya. Kita coba review aja skin yang kita dapat tadi. Ini aku udah pakai skin Weber yang kita dapat tadi. Mungkin di kalian bisa beda-beda sih dapat skinnya. Kalau aku dapat Weber nih guys. Coba komen-komen kalian dapat apa nih di dari Trick or Treat chest-nya. Oke, lumayan bagus ya. Lumayanlah ini gratisan. Dia jadi laba-laba ya si Weber. Ya bukan laba-laba, kan ini dia emang laba-laba. Bodoh. Dia jadi kelelawar. Oke, ini untuk skinnya lumayan bagus juga. Terus kita tadi dapat yang wall, yang buat high wall. Ini kita coba buat dua buat perbandingan, yang klasik sama tadi kita dapat skinnya nih. Coba pasang build. Oke, kayak ada padi-padinya gitu ya. Lucu. Lumayan terus rumah katanya. Ini kita bandingin nih sama yang biasanya, high wall biasa nih ya. Lumayan lah dibandingkan yang kayak gini, mendingan ini. Oke. Terus yang dapat yang mask like sama glow cap tadi tuh. Kita coba yang Jekolantern tadi dulu nih. Jekolantern. Oke, lucu. Kita coba kasih bulb ya. Ini bagus sih. Tapi apakah cuma satu warna kah? Tadi lah. Oke, iya satu warna, tapi jadi dia oranye aja ya guys. Dia cuman oranye aja. Oke, lumayan bagus juga. Kayak ada nuansa Halloween-Halloween-nya gitu ya guys. Terus kita coba yang Jekolempos. Ini aja. Oke, ini harusnya bisa pakai sport nih guys. Warnanya ya tergantung ini ya, tergantung si sportnya. Coba pakai shard tadi. Ini kita kasih bulb aja, lebih terang ya. Kalau kita coba masukin nih besarnya, bakal berubah juga. Oh, berubah guys, tapi sama aja ya. Oke, cukup bagus juga ya. Gimana menurut kalian guys? Ini kita coba deh sini aja nih. Gimana menurut kalian guys untuk skin gratisan ini? Ya worth it lah, kan gratisan.
Oke, mungkin cukup segitu aja guys untuk review skin gratisan Halloween Night kali ini. Segera login guys untuk mendapatkan skin gratisan ini, karena harusnya ini untuk sekarang aja ya, untuk daily login sekarang. Komen-komen juga kalian dapat apa dari trick or treat chest Halloween Night tahun ini. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini aja. See you in the next video guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.